Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Nama saya Haji Ayib Ma dari. Hey, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil Bu Haji sombong. Apa kalau kita pulang sholat dipanggil Ibu sholat? Nabi Muhammad, Rasul kita nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Itu kesombongan. Biasa aja kale. Balik lagi, nggak usah pakai haji-haji sombong. Nama saya Mamah Ayib Mah. Ya begitulah, lebih sederhana. Saya mau tanya, bolehkah orang yang sudah meninggal dihajikan, sedangkan anak-anaknya sudah pada haji semua, bagaimana hukum? Anda silakan lihat Ali Imran 97. Satu, istatoa dengan sendirinya, badan sehat, di perjalanan aman, negara yang dituju aman, keluarga yang tinggalkan aman, maka hajinya wajib. Dua, istatoa yang kedua, mampu dengan bantuan orang. Ini terbagi tiga, terbagi berapa Bu? Yang ketiga, orang ini lagi hidupnya tidak kaya, biasa saja, tapi anak mantunya orang kaya, maka dibikinkan badal haji. Ini tidak wajib, tapi anak mantunya anak soleh, anak yang soleha. Tiga-tiganya syaratnya dua. Satu, dalam satu tahun hanya menghajikan satu orang. Yang kedua, yang membadalkan haji harus orang yang sudah haji. Orang yang belum haji tidak sah membadalkan haji orang lain. Jelas Bu? Tiga-tiganya syaratnya dua. Satu, dalam satu tahun hanya menghajikan satu orang. Yang kedua, yang membadalkan. Tiga-tiganya syaratnya dua. Satu, dalam satu tahun hanya menghajikan satu orang. Yang kedua, yang membadalkan haji